Kalau kamu nggak mau beli mobilnya itu, aku minta kamu jual semua kura-kura itu untuk beli mobil itu. Coba kura-kuranya. Ya udah sayang, kamu deal dulu sama aku. Deal? Oke, sah ya, sah. Hai guys, coba tebak aku sekarang di mana? Kan pasti tahu kan kalau kayak gini, aku lagi di mana? Aku di gua. Lihat gelap banget ya Allah rumahnya. Akhirnya aku sekarang lagi di rumah abang. Aku mau kasih surprise ke dia. Plus aku mau kan kemarin aku habis lihat mobil. Terus aku sempat video call juga. Kalau aku tuh kan sebenarnya ngambek. Ada videonya di video abang. Karena abang jual mobil Jeepnya. Karena aku pengen. Aku bilang kamu harus ganti mobil yang aku suka. Aku suka banget mobil ini. Nah, aku mau dia harus beli mobil itu. Sekarang aku mau paksa dia, pokoknya dia harus beli. Yuk, nggak tahu nih. Aku takut melihat yang tidak enak pak di atas. Sayang, Banun, ini aku loh, kamu gak kangen sama aku? Gak kangen aku? Enggak. Katanya gak kangen guys. Ya bener sih aku aja yang ada di video ini. Sayang, Mbak, sayang bangun dong, katanya kangen sama aku. Jangan pura-pura deh kalau di video bilangnya gak kangen. Dan aku bilang kangen lo lagi. Nah, halo. Woi. Good morning. Ini udah jam 3 pagi. Sahur dulu yuk. Sahurnya mau banget. Enggak ada ya? Sayang, yuk. Kamu ngapain kesini? Kok tiba-tiba kesini? Surprise. Belum ulang tahun. Saya enggak senang aku datang. Bukan maksudnya kenapa tiba-tiba kesini? Bangun. Woi, ini lampunya enggak bisa ke mata banget nih. Coim, kasihan banget tuh baru bangun loh. Coim ini lah bang. Terangin lagi biar lain. Bukan. Mantap. Coim, kasihan loh. Ini tayang aku loh. Ini abang. Sayang, bangun yuk. Udah bangun belum? Ini anak bayi. Ini tuh aku panggilnya bayi gede. Soalnya dia kayak anak bayi. Terlihat banget tuh paling ganteng kalau baru bangun tidur. Sayang ya. Kamu tiba-tiba ada di sini. Masih surprise. Mau. Ini kan mumpung masih belum malam banget jam 9. Aku mau kita makan dulu, makan. Baru bobo lagi. Enggak. Tadi perasaan kamu di apartemen, katanya kok di sini lagi. Kan kamu ninggalin. Nih, Gilang nih nakal nih, berisik kan Lang. Gimana sih Lang tuh? Gilang tuh, kan tuh, kan tuh. Ngecilin aja lah. Nah, lah, lo. Ini sih. Pak, di sini, Pak, di sini. Jadi sebenarnya dari saya sih sebenarnya kayaknya. Sayang, bangun yuk. Oi. Ih, mukanya seger banget. Cegel banget. Ngantuk. Aku udah 3 bulan enggak ke sini loh. Oh. Mie instan. Ya kan bagi Lang ya. Iya. Tapi kemunya bikinan abang. Aku kan kalau biasanya emang kita ada di sini mie instan. Ada instan Coim. Habis. Lu kan yang punya. Enggak, saya yang makannya. Tuh kan, masa habis. Aku pengen. Soalnya aku maunya dinernya yang ini aja deh, yang biasa-biasa aja. Mie instan aja. Kamu sampai rapi-rapi banget sih pakai jas segala. Kan mau ketemu sama kamu biar kamu bidadari datang. Nih. Tapi Loli cantik enggak? Oh, enggak dijawab. Oh, no. Cuma ingat banget loh ini loh. Soalnya abang tuh kalau lagi ketemu aku ngeliat aku nih bawaannya pengennya ke kasur tidur. Maksudnya ngantuk. Karena homie yeah, banget bener. Aku tuh kalau ngeliat aku tuh hangat bawaannya kayak pengen langsung tiduran. Istirahat kayak gitu. Ya kan saya nyaman. Ngutan, cimiteng nyaman. Kalau nyaman ya baby bubu. Bangun. Iya, bangun nih, bangun. Dikit-dikit. Cepet masukin. Kayaknya di dalam sini deh. Rendam dong sendoknya. Kayaknya. Nanti dong. Ya udah ini aku kasih sendoknya sama kerja tunainya. Ya udah guys ya, jadi kita akan memasak mie instan ya. Kapan lagi kita masak mie instan bareng ya kan? Karena kita jarang banget guys masak bareng kayak gini karena memang di saat-saat sekarang ini dia nggak pernah ke rumah aku lagi guys. Oh, pasti kamu jadi nggak ada aku ya kan? Jujur. Sama yang lagi masak kayak gini. Kamu lagi nggak corona pasti sedih kalau nggak ada aku ya kan? Tidak salah lagi. Ku terbiasa di sisimu walau kau tak bicara.
depan. Ya udah cepet-cepet ini bikin ini lu fokus-fokus gitu. Oke. Aku mencium-cium bau gas. Hah? Iya. Ya. Seng. Eh, woi, taruh. Ya, kan dia enggak sih? Enggak kok. Seng bantuin dong. Finally aku bisa makan instan. Ya kayak keren sih menurutku kita tuh. Kayak siapa ya? Nungguin ya mau ya. Nungguin ya. Kita di rumah ini ada Choim tuh sabar loh Imo. Oh, Im nih benar-benar Im. Kita itu tuh ada pintu kemana aja gitu loh Im. Tenang aja di sini. Serius? Kita nanti bisa makan di luar negeri bisa. Seng, kamu kok dua gorengannya? Kalau mau. Lah satu doang. Kalau enggak ada. Jangan bohong. Dimasukin juga nih sama dia. Kagak, mana plastiknya? Ini suami. Bukan. Ini punya kamu. Iya punya. Ini enggak ada. Ih, aku mau. Dia tuh suka sangka buruk gitu loh guys. Apa kabar? Sangka buruk? Dia tuh terlalu sering sangka buruk. Enak aja. Yuk kita keluar negeri yuk. Aku udah gak sabar deh. Aku tuh pengen melewati hidupku bersama kamu. Aku juga. Sampai tua. Wera bakal tak solo. Amin gitu dong. Amin. Sayang, boleh gak kura-kuranya dijual? Hah? Mungkin gak perkulian dijual. Kenapa? Kenapa dijual sih? Bukan, waktu itu udah jual mobil jeepnya. Terus kamu ih ada bawa, ada itu lewat. Ada hantu lewat sayang. Tuh ganggu aja kan lagi syuting. Eh hantu jangan kesini, sana. Kemarin aku liat, jeepnya liat mobil. Kenapa kamu liat mobil? Nyetir aja gak bisa. Astagfirullahaladzim, kok tahu? Bisa, perlu lampunya aku bawa. Boleh gak? Nanti nabrak kan. Ya udah gini. Nabrak nanti lampunya hancur. Enggak, emang aku nabrak, enggak pernah nabrak kan. Nanti kamunya hancur lagi. Akunya hancur. Balik ke situ enggak, Cita yang boleh enggak Cita? Enggak boleh. Jauh ya? Sayang karena kamu kemarin udah jual mobil kamu yang Jeep. Karena kamu enggak mau kan beli G-Wagon. Aku tuh over sih dia sekarang tuh belum bagus. Kenapa? Aku tuh lagi pengennya tuh apa? Mobil tuh klasik. G-Wagon tuh baru, aku tuh lagi pengen. Itu kalau misalnya mobil klasiknya enggak susah nyarinya gimana gitu loh. Ya cari yang bagus. Ya kamu kan maunya yang kayak apa tuh yang di film Fast and Furious itu kan. Itu ya susah deh carinya. Mendingan kamu beli yang ini aja. Karena aku bisa lihat mobil. Pasti semua orang di sini bilang kamu harus beli mobil ini. Karena keren banget. Kamu kan sukanya yang nyentrik gitu kan ya. Tuh. Wah, keren banget ya, guys. Guys, gila. Klasik parah. Ya pokoknya aku enggak mau tahu kamu harus ganti mobil Jeep-nya pakai itu. Merek apa ini? Mereknya Atta kalau enggak salah. Oke. Okay. Aku maunya kalaupun mobil gua kayak gini. Terus kemarin aku juga udah videoin. Terus kemarin aku juga tapi udah bilang. Katanya Bunda baru beli mobil Tesla. Ya kan Bunda belinya Tesla. Masa kamu beli Tesla juga? Enggak kan? Aku kan suka juga sih Tesla. Kamu udah dilambu kan? Ini karena kamu udah jual mobil Jeep-nya aja nih aku boleh kamu beli mobil. Nah, tadi aku enggak boleh karena kamu udah boros beli lambu. Aku mau Tesla yang ini karena mau datang. Astagfirullahaladzim, enggak. Aneh banget apaan sih? Kayak alien. Enggak, aku enggak setuju. Katanya Raffi mau beli ini juga, Raffi. Enggak, cebelit. Ini yang dibilang katanya truk itu mau datang. Ini yang kemarin pas teleponan sama orang yang kamu bilang, "Sabang mau mobil kayak gini sih." Tesla baru yang truk. Iya, Tesla truk yang dibawa X. Itu ntar rep. Ini beneran akan keluar seperti ini bentuknya. Iya. Ada yang beli? Iya, udah dipesan kok. Mau aduh katanya Jay-Z, Chris Brown udah beli. Enggak mau kayak gini. Aku kemarin udah ngomong sama lampunya kayak gitu. Sayang, dengar dulu. Aku kemarin udah ngomong sama Karudinya. Aku bilang nanti Atta lihat mobil ini ya gitu. Oh, ya udah deh. Jadi kita sini lihat sono. Pak, coba Pak ada jadwal enggak kita lihat sono deh. Besok coba lihat deh jadwal. Misalnya sebelum atau sudah kerja. Tunggu, wait. Kuda, baby kuda bangun. Iya santuy parah. Ini dia lagi tidur. Kok kayak mau mati gitu sih? Kayak mati tau? Lagi tidur, udah malam. Dia masih bayi. Masa mulutnya kebuka gini lucu banget, kayak baby beneran. Jangan diganggu, dia lagi bobo. Sumpah ini mah mati sayang, kaku. Tuh gerak. Apa sih? Enggak lagi bobo, udah jangan diganggu ah. Waktu tidur, ini masih bayi. Lihat semua kura-kura tuh. Enggak, bukan. Terus kalau yang ini bayi yang di rumah yang kamu kasih ke Arsy itu umur berapa? Itu umur segini. Udah misalnya udah 6 bulan, 8 bulan. Oh, ini mah baru 2 bulan. Bayi. Aldabra punya aku itu berapa? Oh, itu mah udah setahun namanya. Ih, kenapa dia jalan begini tangannya? Iya, setahun. Ya udah pokoknya deh, kalau kamu enggak mau beli mobilnya itu, aku minta kamu jual semua kura-kura itu untuk beli mobil itu. Jumlah kura-kuranya
Gimana sih kamu? Setuju gak? Kalau dia ngomong-ngomong gitu juga orang-orangnya. Yaudah besok kita lihat dulu gitu loh. Dilihat dulu. Mas kenapa gue udah cuci? Emangnya berdua aja? Ya bareng dong. Ya kan kalau lagi corona kita mobil harus banyak tuh. Kan dua orang. Tapi kalau SBB yang nyetir satu, yang belakang lima, dua. Cuman boleh lima, kan ini kan new normal ya. Ya udah sayang, kamu deal dulu sama aku. Kamu bakal lihat mobilnya. Ya udah, bisa lihat. No. Gini, janji dulu. Nanti kamu suka bercanda soalnya orangnya. Iya. Kalau aku bilang, kalau kamu sampai nggak kesana gimana? Iya lihat, iya gue lihat guys, ya guys ya, kita lihat guys. Nanti keburu laku mobilnya, soalnya. Ya udah dilihat, tapi ini bukan langsung beli, yang penting aku lihat dulu ya, karena aku maunya tuh yang terbaik gitu, aku mau lihat mesinnya tuh kayak gimana, perawatannya, order dealnya kan kita bukan beli kan, kan sekarang tuh zaman kayak gini tuh harus melihat tapi, yang dikeluarin tuh pengeluarannya investasi. Tapi aku kan yang pilih ya warnanya nanti. Enggak tahu aku mau berklasik. Ya, maksudnya ya udah kalau misalnya kamu misalnya enggak serak sama pokoknya ini. Pokoknya warnanya harus grey. Ya ini grey. Kan ya udahnya aja. Ya udah lihat dulu. Warnanya juga pas gitu loh. Ya udah lihat dulu, oke. Aku janji lihat dulu cepat nih. Kita deal gini. Kok gini? Sama mana? Ya udah pokoknya gitu deh, oke. Ya mana? Guys, besok kita lihat. Salaman dulu. Deal. Abang bakalan lihat mobil yang aku suka. Oke, sah ya, sah. Sah. Ku ingin kau menjadi istriku. Alhamdulillah. Aku tidur di sini. Iya bagus di rumah tidur sih. Bukan di sini, di rumah ini maksudnya. Aku udah siapin villa.